Di final lomba lompat jauh putra senior, Sapuatu Rahman, atlet asal Nusa Tenggara Barat, meraih juara usai menorehkan jarak sejauh 7,29 meter. Tempat kedua diisi oleh atlet Bangka Belitung Suwandi dengan jarak 7,24 meter. Disusul tempat ketiga oleh Noval, atlet asal DKI Jakarta yang mencatat jarak sejauh 7,01 meter. Dari hasil secara keseluruhan nomor dasar lomba putra, Foma Devril Jumrah, atlet asal Sumatera Barat, menempati peringkat pertama usai membukukan 6.418 poin pada hari terakhir di final lempar lembing. Disusul Gayus Simbuang asal Kalimantan Timur yang menempati peringkat kedua dengan total 5.772 poin. Sedangkan tempat ketiga diisi oleh atlet asal Kalimantan Tengah, Arif Nugraha, mencatat total 5.561 poin. Di nomor lari lintasan 800 meter senior putri, atlet asal Sumatera Utara, Agustina Manik, sukses menjadi yang tercepat dengan waktu 2 menit 11,31 detik. Tempat kedua berhasil diraih atlet asal DKI Jakarta, Novia Nur, dengan catatan waktu 2 menit 12,04 detik. Posisi ketiga disusul atlet asal Nusa Tenggara Timur, Absonia Bell, dengan waktu 2 menit 16,13 detik. Rinin Taniken, Sultoni, Kompas TV, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.